Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Reman Rashid Entertainment. Baik, video kali ini aku akan memberikan tutorial. Hampir salah saya membilang pembukaan lagi, tapi saya akan memberikan tutorial. Tutorial apa? Baik, tapi sebelum itu izinkan saya meminta maaf kepada kalian. Minta maaf karena apa, Bang? Karena saya jarang upload. Ya, saya jarang upload ke YouTube karena ada satu kendala, yaitu saya tidak memiliki kuota untuk mengupload video ke YouTube. Tapi alhamdulillah, semenjak saya mengenal satu web ini. Saya sudah tidak mengalami kendala tersebut. Karena dari web ini saya sudah berhasil melakukan withdraw ya. Dari web ini saya berhasil melakukan withdraw dan saya berhasil membeli paket data sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Dan biar kalian tahu, di sini permainannya sangat gampang ya teman-teman. Dan buat kalian yang belum mengerti dari permainan ini, kalian bisa saja klik, misal kalian mau klik yang mana, mau main yang Wingo atau yang 5D Lottery. Nah, saya sering tuh main yang Wingo, teman-teman. Nah, kenapa Wingo, Bang? Karena Wingo emang cakep. Nah, sini saldo saya sudah Rp0 karena saya sudah melakukan penarikan di aplikasi ini. Baik, langsung saja ya, teman-teman. Cara yang saya lakukan itu dengan cara kalian lihat yang di sini. Ini Prakoso, misal nih kalian klik saja yang ini, baru kalian klik agree atau paham. Nah, kalian lihat saja ini. Nah, kalian lihat yang 68% yang persen-persennya ini ya, itu tandanya dia sudah mendapatkan banyak sekali kemenangan dengan total persen yang sangat tinggi. Untuk minimal deposit di sini itu hanya 20.000, jadi kalian bisa ikut bermain di web ini hanya dengan modal 20.000 dan dengan omset yang sangat wow sekali. Oke, langsung saja ke lanjut ke tutorialnya. Oke, langsung saja kita buat di sini. Sebelumnya kita buat sini PayPal daftar seperti ini saja. Nah, kalian klik saja sign up for an akun yang ini. Kalian klik. Nah, di sini daftar rekening PayPal sekarang gratis. Kalian bisa pilih mau rekening pribadi or rekening bisnis. Tapi saran saya, kalau kalian mau tanpa kredit kartu kreditnya, kalian pilih saja yang daftar sekarang PayPal pribadi. Nah, selanjutnya kita pilih pembahasannya dulu ya. Oh, ini sudah bahasa Indonesia tadi ya. Nah, ini maksudnya klik berikutnya. Nah, jika sudah, di sini kalian buat sini seseorang penjual individu atau freelancer, kedua hal di atas. Saya tidak yakin. Kalian bisa pilih saya tidak yakin. Atau kalian pilih pembeli online atau bisa pilih penjual individu atau freelancer. Saya misal saja pembeli online karena saya sering kali bermain garapan. Nah, sini kalian masukkan nomor telepon seluler kalian. Saya mau contohnya, saya memasukkan 0877. Nah, ini seperti ini, langsung aja klik berikutnya. Nah, nanti diarahkan ke konfirmasi nomor telepon ya. Saya lupa nomor telepon saya yang nyangkut di sini nih. 08 19 59. Nah, jika sudah, langsung saja klik berikutnya. Baru kalian disuruh masukkan kode yang saya ulang tadi, yang saya bilang sebelumnya. Kita tunggu sampai masuk kode verifikasi akun. Seperti ini PayPal, kode keamanan Anda adalah 638897. Seperti itu. Lalu kalian masukkan alamat email kalian. Saya mau contoh masukkan alamat email saya. Lalu masukkan nama depan kalian. Saya masukkan nama depan saya ya, Rashid. Baru nama belakang saya. Nah, di sini untuk sandinya tuh saya sensor terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalian buat seperti ini, langsung saja klik berikutnya. Nah, jika sudah seperti itu, kalian langsung saja klik simpan sandi.
Nah, baru sini kalian masukkan tanggal lahir kalian. Baru masukkan kewarganegaraan kalian. Oh, dia wajib yang. Nah, jadi kalau kalian disuruh ke seperti itu, kalian masukkan saja tahun 2000. Nah, jika sudah, langsung saja scroll ke bawah, kalian masukkan jenis identifikasi. Kalian masukkan KTP. Kenapa KTP? Karena KTP itu adalah nomor induk kependudukan. Jadi kalian bisa cari nomor induk kependudukan kalian lewat kartu keluarga. Baru masukkan nomor identifikasi, yaitu nomor induk kependudukan, baris 1 alamat, dan baris 2 alamat, yaitu alamat lengkap. Baru masukkan kota kalian, provinsi kalian, seperti itu. Baru langsung saja kalian aktifkan semuanya, klik setuju dan buat rekening. Ya, sini saya contohkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian disuruh masukkan kartu kredit. Makanya di sini saya bilang tanpa menggunakan kartu kredit. Nah, langsung saja klik mulai di sini ya, yang ayo belanja tersebut yang seperti ini. Nah. Alah. Nah, jika kalian sudah melakukan yang seperti ini, nah, jika kalian sudah lakukan pendaftaran, kalian langsung keluar saja dari aplikasinya. Kalian langsung keluar saja dari aplikasinya, lalu kalian, nah, lalu kalian tambahkan kartu bank kalian ya. Sini klik yang ini menu. Di sini kita download terlebih dahulu aplikasinya ya, klik unduh. Kalau wajib unduh aplikasinya. Nah, jika sudah sambil kalian menunggu undur, kalian langsung saja klik yang di bagian bank dan kartu. Nih, hubungkan kartu dan bank. Kartu atau bank, kalian klik saja bagian itu ya, teman-teman. Sebenarnya caranya gampang ya. Baru kalian klik saja hubungkan rekening bank yang di sini. Baru kalian masukkan nama bank kalian. Nama bank saya contoh Nasional Nobu, biar sekarang kita ke Oppo. Kan 90877. Nah, jika sudah klik hubungkan bank Anda. Klik seperti itu. Nah, jika sudah klik selesai.